Oke okay guys, hari ini saya nak kongsikan resepi membuat biskut makmur menggunakan periuk nasi. Oke, jom saksikan. Ini adalah ramuan-ramuannya. Saya pakai minyak sapi, mentega ataupun margarin serta susu tepung Nespresso. Untuk tepung, saya lebih prefer tepung beras ataupun tepung gandum untuk membuat biskut ini. Kali ini saya gunakan periuk nasi untuk membuat biskut makmur ini. Tuangkan secawan tepung beras ke dalam periuk. Selepas itu kita sangai tepung beras ini sehingga kekuningan dan terasa ringan. Kita tuangkan ke dalam mangkuk terlebih dahulu. Kita masukkan 4 sudu mentega serta 1 sudu untuk minyak sapi. Panaskan bahan-bahan ini sehingga cair. Kemudian kita tuangkan ke dalam tepung tadi, gaulkan sehingga sebati. Ia akan ternampak seperti ini. Jangan terlalu cair mahupun jangan terlalu kering. Sejurus selepas siap, kita terus bulatkan adunan tersebut seperti dalam video ini. Masukkan ke dalam susu tepung, gaulkan dan akhirnya siap. Selain menggunakan susu, kita juga boleh menggunakan gula icing sebagai topping untuk biskut makmur ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe ke YouTube channel saya.